Assalamualaikum semua, saya Kamaru dari Fresco Bike. Okay, hari ni saya nak review satu model, iaitu electric scooter 3 wheel S5. Okay, yang ni latest model daripada kita. Okay, S5 ni dia berbeza daripada S2. Kalau S2 sebelum ni dia pakai brake tangan kiri kanan. Kadang customer dia tanya untuk scooter yang lebih menyenangkan lah, lebih mudah. S5 ni dia pakai auto brake je, tak perlu pakai brake tangan. Sebab ada setengah customer dia punya tangan dia tak kuat, okay, jadi dia nak naik skuter. Jadi S5 ni adalah yang terbaik lah. Jom kita tengok dengan lebih detail. Okey, untuk model sebelum ni S2 dia punya motor adalah sebelah tayar kiri kanan. Okey, untuk model S5 ni dia punya motor adalah besar kat sini tengah-tengah. Okey, ni adalah button lock unlock untuk motor. Okey. Okey, untuk bahagian bateri pula dia punya bateri adalah lithium. Sama spek juga dengan S2. Okey, bateri ni boleh naik flat. Lithium untuk S5, S2 boleh naik flat. Okey, ini adalah kunci untuk lock bateri. Untuk button untuk charge pula dia dekat sini . Boleh charge dekat direct battery sini. Okey, untuk dia punya controller, okey, dia punya ini adalah button on off. Okey, tekan je on off. Okey, ini adalah indikator untuk battery . Okey, dia full charge dia adalah 4 . Okey, nanti kalau kita pakai selalu dia akan padam satu-satu. Okey. Sebelah kiri pula. Okey, ini adalah button untuk reverse. Okey, reverse dia kiri kanan. Okey, yang tengah-tengah ni adalah D untuk drive. Okey. Ini adalah horn. Okey, seterusnya ini adalah untuk suis lampu . Yang ini biasa malam boleh pakai. Okey. Okey, ini adalah cara lipat. Skuter ni senang je lipat dia. Okey. Tarik je. Okey, lepas tu. Okey. Berat skuter ni lebih kurang dalam 25.5 kilo. Okey, dia jenis aluminium juga. Memang senang nak buat travel. Sekian sahaja daripada saya, Kamarul. Okay, jika ada apa-apa pertanyaan, bolehlah kontak saya. Assalamualaikum.